Kita masih menyesal. Spesialis trainer ini pasti kepikiran tuh, pasti ingat. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih buat kedatangannya, sudah mau nyepi bareng. Nyepi bareng walaupun ramai nanti supirnya. Untuk game pertama kita TE dulu, pengenalan medan. Nanti kita campur dulu bagi timnya 1-2-1-2. Setelah itu baru nanti ada misi. Ya. Untuk role dari field-nya cara handsap 5-7 meter, kurang dari itu langsung di handsap. Dalam ruangan diusahakan single only. Kalau misalnya satu di dalam ruangan nembak ke gedung lain, itu boleh nge-burst. Tapi diusahakan minimal mungkin burstnya jangan lama-lama. Kasihan teman-temannya sama kaca. Ya, kacanya juga bisa pecah soalnya. Terus arena yang digunakan, batas maksimal dari batas barat maksimal adalah hutan ini, parit ke utara sama ke selatan. Jadi ruangan yang ada pintunya itu masih boleh dimasukin. Ada pintu ini, masih jajar saya, itu masih boleh dimasukin, tapi tidak boleh ke arah barat. Semua jendela boleh digunakan, tapi jendela yang kebuka setengah bisa dibuka, dilarang dibuka. Jadi nanti misalnya ada jendela yang bisa dibuka ke samping, itu mungkin teman-teman melihat musuh di luar, Anda keluar, teman-teman keluarin AEG, jendela dibuka baru nembak, itu nggak boleh, nggak sah. Ya, terus nanti yang lantai 2 tetap kita gunakan, boleh digunakan, tapi ingat dari lantai 1 ke lantai 2 dilarang menembak. Demikian sebaliknya, dari lantai 2 dilarang menembak ke bawah, terlalu dekat.